Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan dari Stasiun Bekasi. Pada kali ini saya akan melakukan trip menggunakan kereta komuter lain dengan seri KRL TM05102 dengan rangkaian 8 rangkaian. Ini salah satu armada KRL komuter lain yang paling langka dan sudah new livery. Makanya saya abadikan ini, nanti saya akan naik dari Stasiun Bekasi hingga Stasiun Jatinegara. Tadinya mau full trip tapi takutnya terlalu malam, ya akhirnya cuma sampai Jatinegara aja. Oke, mari kita nikmati perjalanannya sambil kita review-review kondisi dari KRL ya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini untuk KRL-nya sendiri masuk di jalur 7 menunggu keberangkatan dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun akhir Manggarai. Nantinya KRL ini akan pulang ke depo, yaitu depo Bukit Duri. Setelahnya itu istirahat, seperti itu. Jadi polanya seperti itu. Di depan ini merupakan rangkaian khusus wanita, yaitu TM05102, sorry. Ini memakai K118801 asal dari Depok, seperti itu.
Dengan konsentrasi jari negara mengenai perlebihan kalsium merugian ikraman dalam setiap 400 cm kemayoran menurut berbina rakyat kereta depan jenis kalsium jari negara itu sebab tidak akan dibuka. Stasiun Jati Negara, mohon berhati-hati saat menyeberang perlintasan Jati Negara Station. Please be careful and mind the sign from the authority when crossing the railway. Ya, alhamdulillah itu tadi merupakan perjalanan saya menggunakan KRL Komuter Line TM05012 dari stasiun Bekasi hingga stasiun Jatinegara. Terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.